الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات سيقرأ الله جل جلاله ينكرنا نعمتنا كبايكان كبايكان مجد سمبرنا Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd tak terasa kita sudah berada di pertengahan bulan Ramadhan bicara kondisi manusia setelah 14 hari berpuasa 14 hari sholat terawih 14 hari menahan nafsunya menempa jiwanya. Maka sebagian merasa capek dan lelah. Dan manusia itu ingin santai hidupnya. Dia ingin beristirahat. Karena beristirahat itu mengasyikkan. Ditunggu yang dinanti serta diharapkan. Kita lihat seorang anak yang masih kecil dia berpikir kapan aku jadi besar. Karena dia berpikir ketika dia kecil capek dia. Kalau udah, aku udah gede kan enak ya ini itu. Yang muda, yang udah muda dia berpikir Allah oh, enaknya jadi anak-anak. Nah, yang tua apa yang dia katakan? Anda kata aku kembali muda. Semua berpikir di hayalan mereka bahwa di waktu itu ada istirahat. Alhamdulillah, kita hidup di dunia untuk beramal, untuk bekerja, pekerjaan itu melelahkan. Capek. Allah mengatakan wal asri innal insana lafi khusr. Allah mengatakan demi waktu asar atau demi masa sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Illa alladzina amanu wa amilu salihati Watawassow bilhak, watawassow bil sabar. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, berdakwah, dan bersabar. Dan yang namanya istirahat, kalau bicara istirahat, tentunya istirahat itu dilakukan... Setelah sebuah perjuangan, usaha dan pekerjaan yang melelahkan. Oke, okay, dalam sepekan ada hari libur tuh. Dalam setahun ada tuh masa cuti. Tapi pada hakikatnya, tiap hari kita bekerja. Memalukan sekali kalau orang minta jatah waktu istirahat, padahal dia habis makan malam, makan malam, kongko, -ku, ngobrol, terus kamu istirahat. Tadi itu bukan istirahat, sholat malam berjamaah. Di bulan Ramadhan dikenal dengan sebutan tarawih, karena dahulu disebabkan panjangnya bacaan sholatnya, mereka butuh istirahat. Setiap empat rokaat, mereka istirahat. Dua, dua, empat nih, istirahat. Karena bacaannya panjang, makanya kita lihat masjid-masjid yang bacaannya pendek nggak ada terawih. Artinya nggak ada istirahat. Lanjut dia. Memang bacaannya pendek. Bacaannya kul huwallahu ahad, kul a'udhu bil falak. Terus nanti baca idha ja'a wal fat. Sama baca wal asri. Mau istirahat. Enggak pantas. Makanya nggak istirahat. Mereka lanjut sampai 23 baru istirahat. Tapi dulu empat rokat istirahat. Karena boleh jadi empat rakaat yang dibaca pada waktu itu. Sama dengan 23 rokat yang dibaca di sebagian masjid ya. Yang mungkin bacaannya memang pendek. Ahibatifillah dengan berlalunya Ramadan ini. Yang setengahnya. Sebagian orang sudah tidak lagi ke masjid. Yang awalnya subuh di masjid, teraweh selalu hadir. Sekarang soft di masjid semakin maju. Apa penyebabnya? Aku mau istirahat. Aku dicape, udah, udah 14 hari aku sholat malam. Bahkan ada yang istirahat dari puasa. Kemarin dia puasa. Tanggal satu puasa, tanggal dua puasa, tiga puasa, sepuluh puasa. Aduh capek udah cukup. Padahal belum waktunya istirahat. Yang kemarin sibuk membaca Al-Quran. Termotivasi untuk menghatamkan bersama artinya. Kayaknya sebagian sudah mulai loyuh yang kemarin satu hari dapat tiga jus sekarang sudah mulai satu jus pun dengan penuh perjuangan mungkin mereka merasa capek kita merasa lelah mau istirahat ada sebuah kisah yang yang diceritakan oleh Abdul Malik bin Qarib al Basri yang Terkenal dengan sebutan Al-Asma'i, dia salah seorang ilmuwan dalam ilmu bahasa. Pernah dia, dia jadi ya, Pernah dia Ramadan di Mekah. Kayak sekarang kita lihat ya, jemaah umroh pada Ramadan di Mekah, sebagian ada yang full Ramadan di Mekah. Kata Asma yang mengatakan Haja ma'alayah syah Ramadhan wa anabi Makkah. Masuk bulan Ramadhan itu pada saat musim panas. Aku waktu itu di Makkah. Fakharajdu ila ta'if. Ila ta'if li asuma biha. Haraban min hari Makkah. Kita tahu Beribadah di tanah haram berbeda dengan beribadah di luar tanah haram. Mekah memiliki kota aman tersendiri, tapi karena panas asma ini kabur dari kota Mekah menuju ke Taif karena Taif dataran tinggi yang lebih sejuk ya mungkin dia bisa lebih santai puasanya dibandingkan kalau dia puasa di Mekah. Ya dia berangkat ke Taif untuk melarikan diri dari panasnya kota Mekah. Falakiani Arabi dalam perjalanan menuju ke Taif ketemu orang Badui. Maka aku tanya sama dia, Aina Turid, engkau mau kemana? Apa kata Badui ini? Uridu hadal baladal mubarak li asuma hadal syahral mubarak aku ingin menuju ke negeri yang penuh dengan berkah ini, yakni Mekah. Untuk puasa di bulan yang penuh dengan berkah ini di kota itu, di negeri itu. Apa kata Asma'i? Melihat orang ini, dia kabur dari Mekah untuk cari tempat yang sejuk. Sedangkan orang ini dari Taif menuju ke Mekah dalam rangka mencari berkahnya kota Mekah di bulan yang penuh dengan berkah. Amatakhaful har. Apakah kau nggak takut panas? Kata baju ini minal harri afir. Dari kepanasan aku kabur. Dari panasnya neraka jahanam aku melarikan diri. Subhanallah. filah kondisi kita dan saudara-saudara kita di bulan Ramadan ini macam-macam kalau kita ngelihat. Ada yang mencari masjid yang sholatnya kilat, secepat kilat. Kenapa? Karena dia ingin cepat istirahat gitu loh. Bahkan kalau imam masjidnya panjang, dia akan pindah masjid. Atau dia akan berusaha mengganti imam yang di masjid itu. Dia mau istirahat. Padahal dia sehat, dia kuat, dia bisa beraktivitas dengan fisiknya yang energi, tapi ibadah tidak bisa. Sehingga dia kehilangan fadilah bacaan yang panjang, karena sebaik-baiknya sholat itu yang bacaannya panjang. Enggak, dia enggak memikirkan itu. Dia memikirkan, "Aku mau istirahat, aku capek." Di Jumatan juga kita melihat suasana hari Jumat. Bukan di bulan Ramadan, tapi di sepanjang tahun. Bagaimana kita melihat orang-orang yang datangnya di akhir waktu. Datangnya setelah khotib naik mimbar. Kenapa dia mau santai, dia mau istirahat. Ahibatifillah, Ramadan hadir untuk memperbaiki pemahaman yang salah dalam pengabdian kepada Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah di surat Al-Baqarah ayat 183? Coba kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa Parklofik Ya yeah. Kewajiban ini melelahkan. Kewajiban ini membuat seorang harus berjuang. Merawat jiwanya sendiri. Sesuatu yang dia sukai dia harus tinggalkan. Sesuatu yang dia membutuhkan dia harus abaikan. Kewajiban ini. Oh, diwajibkan orang-orang sebelum kalian. Apa tujuannya? La Agar kalian bertakwa kepada Allah SWT. Orang yang puasa. Pada saat berbuka, dia akan mendapatkan kelapangan di dadanya, kegembiraan yang memenuhi hatinya. Setelah dia berjuang menahan lapar dan haus di siang hari, dapat tuh istirahat, dapat tuh santai, dapat tuh kesenangan. Setelah perjuangan, ini loh, pelajaran yang seharusnya kita ambil. Litsa'imi farhatan. Buat orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Farhatun inda fitri wa farhatun inda liqai rabbih. Yang pertama adalah kegembiraan. Tatkala dia berbuka. Oh, Masya Allah. Dia duduk, Alhamdulillah. Gimana senengnya hatinya. Bedakan dengan orang yang pura-pura puasa dan ikut buka bersama. Ada orang gak puasa, dia ikut buka bersama, duduk, kali dia gak puasa. Gak ada kegembiraan dia. Buka puasanya pura-pura, kegembiraannya pun pura-pura. Dia akan mendapatkan istirahat setelah capek. Makanya di antara doa ketika berbuka apa? Wabtallatil uruq Wathabatil ajru Insya Allah Haus itu pergi Urat-urat pun Basah Dan pahala akan ditetapkan Insya Allah Istirahat Setelah capek Maka kalau Mereka berpikir, enggak anak capek Engkau capek, mau istirahat apa capekmu? Apa lelahmu? Ya bagaimana rasanya orang yang habis sholat terawih 11 rokaat atau 23 rokaat yang dibaca satu juz ya panjang bacaannya imam rukuknya panjang ya sujudnya panjang Allahu Akbar ketika imamnya sampai ke sholat witir sampaikan kita surat witir nih Imam yang baca sabbihisma rabbikal a'la kemudian rakaat kedua membaca qul ya ayyuhal kafirun kemudian di penutupnya membaca qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad dia rukuknya sudah penuh dengan keistirahat. Merasakan perjuangan itu. Ketika dia salam. Warahmatullahi, assalamualaikum Warahmatullah Assalamualaikum Warahmatullah Selesai sholatnya. Subhanal malikil kudus. Istirahat. Ada waktu istirahat. Tapi setelah jam. Dan inilah hakikat yang difahami oleh generasi terbuak, oleh generasi terbaik umat ini. Allah berfirman di surat Asy-Syarah ayat 7 dan 8. Coba kita baca. Ta'awudzu billahi minasyaitonir rajim. Dan maka, apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Nah. Dan hanya kepada Tuhan, mula hendaknya kamu berharap. Enggak ada ceritanya berhenti yang ada berpindah dari satu aktivitas ke aktivitas selanjutnya. Kalau engkau sudah selesai kerjaan duniamu, udah beres, maka engkau capeklah beribadah. Penuhi waktumu untuk ibadah. Udah selesai urusan dunia, engkau fokus ibadah. Dan kepada Tuhanmu lah, engkau berharap. Ahibati fillah, seorang tabi'in, Ar-Rabi' bin Khuthaymi, rahimahullahu taala pernah dia sholat malam sampai subuh akhirnya ditegur sama keluarganya dikatakan at'abta nafsak engkau ini sedang menyiksa dirimu melelahkan dirimu sendiri apa kata rabi ketika ditanya seperti itu rahatuha Aku nih menginginkan istirahatnya. Bagaimana dia bisa rehat, bisa santai? Maka aku capek. Hasan Basri juga seperti itu. Ketika dilihat ibadahnya begitu bersemangat, dikatakan atabtamnas At kok buat capek dirimu sendiri. Berrohatah urid. Akan tetapi yang aku inginkan adalah istirahatnya. Maka orang yang mau istirahat orang yang mencari istirahat nggak ada jalannya kecuali dengan melelahkan dirinya dalam ketaatan kepada Allah azza wajalla. Engkau bilang aku mau istirahat. Kau bikin capek dirimu, engkau akan istirahat. Tapi hal ini tidak lagi menjadi target kebanyakan umat Islam yang ada mereka mencari istirahat dengan meringankan ibadah mereka seakan-akan Ramadan ini ibadah yang berat sekali terawih itu beban buat dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Bilal, "Qum ya Bilal, fa'arih Nabi sallallahu Bilal, ayo bangkit Bilal, kumandangkan azan." bikin kita istirahat dengan sholat. Istirahat dengan sholat. yakni ibadah itu sendiri tempat istirahat. Bukan istirahat dari sholat. Engkau mendapatkan kelezatan, ketenangan, kedamaian, ketentraman, kerahatan dengan ibadah itu. Tapi gara-gara salah persepsi. Di bulan Ramadan Berapa banyak orang-orang yang puasa memilih untuk tidur di siang hari Ramadan? Karena untuk meringankan beban puasa dia. Dia mau istirahat, dia lupa bahwa dengan dia sibuk tidur dia telah membuang waktu istirahat yang sebenarnya. Yang seharusnya diisi dengan ketaatan oleh Kemudian ketika sholat terawih. Kita lihat ya. Ada orang yang ingin istirahat karena panjangnya bacaan imam itu. Dia ke toilet, ya dia, dia duduk, dia minum, ini tuh. Nunggu imamnya ruku. Atau kadang kala dia kehilangan dua rakaat Untuk istirahat dia. Padahal sejatinya dia telah mensia-siakan waktu istirahat yang sebenarnya buat dia. Yang seharusnya diisi dengan ketaatan. Dia mensia-siakan pahala berdiri bersama imam dari takbiratul ihram yang kelak dapat menjadi bekal untuknya yang dapat membebaskan dia dari api neraka. Aibatifillah <tuh> kalau manusia itu mau menggunakan syariat ini sebagai standar berpikir dia dan menggunakan akal sehatnya maka dia akan tahu istirahat itu letaknya dengan membuat badan kita capek dan lelah dalam ketaatan istirahat dalam urusan dunia kita lihat itu tidak akan didapatkan dengan santai ria, enggak. Orang-orang istirahat untuk melihat ada rest area, <tuh> ada tempat istirahat. Kapan orang istirahat? Setelah berapa kilo dikasih rest area? Karena orang berpikir enggak mungkin lah rest area mau dibikin tiap 500 meter ada rest area, rest area, rest area, enggak. Secara akal sehat yang namanya waktu istirahat itu Kapan? istirahat ya, kau capek dan lelah. Dan yang namanya santai itu tidak akan mengantarkan kepada kejayaan. Bagaimana dengan akhirat yang lebih baik dari dunia, lebih kekal dari dunia. Engkau mau istirahat sebelum engkau berjuang dan capek, nggak bisa. Barang siapa yang memilih untuk banyak istirahat. Dia punya rest area yang banyak dalam kehidupan ini. Terlalu banyak rest area dia. Dia nggak mau capek. Dia tahu perjalanannya umpamanya dari Jember ke Jakarta seribu kilometer anggap. Nah seribu kilometer dia mau istirahat setiap satu kilo. Setiap lima kilo istirahat. Apa yang terjadi? Dia akan kehilangan waktu istirahat sebenarnya. Kawan-kawan dia sudah capek. Oh, kawan-kawan dia sudah sampai ke tempat tujuan. Mereka bersantai ria. Dia belum nyampe. Kenapa? Kebanyakan istirahat. Sampai ada yang mengatakan, mantala berraha, tara kerraha. Barang siapa yang ingin istirahat, dia akan meninggalkan istirahat. Dalam proses mencari istirahat, dia harus tinggalkan istirahat. Kalau tidak, dia akan kehilangan waktu istirahat yang sebenarnya. Al-Imam Ibnul qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, Al-Makarim manutatun bil-Makarim. Kemuliaan, kejayaan, itu terikat dengan hal-hal yang dibenci oleh jiwa. Was la yubar ilaiha illa ala jisil masyarakat. Kebahagiaan itu tidak akan dapat. Tidak akan dicapai kecuali dengan melewati jembatan kesusahan. Orang yang mau bahagia itu harus lewat jembatan kesusahan. Ada sirot yang berada di atas tenaga jahanam. <tuk> jarak menuju ke tempat istirahat, jarak menuju kejayaan, jarak menuju tempat istirahat yang sebenarnya itu nggak bisa dilalui kecuali dengan perahu yang isinya perjuangan dan kesungguhan. Kemudian beliau juga mengatakan al-masalih wal khairat wal ladzat. Beliau mengatakan kesenangan, kelezatan, kebaikan, kesempurnaan semuanya tidak didapat kecuali dengan kesusahan. harus menyeberangi jembatan capek dan kelelahan. ummah. Setiap orang yang berakal sehat dari semua umat itu telah bersepakat annan bin Bahwa kenikmatan tidak dapat diraih dengan kenikmatan. Wa anna man athara rahata raha. Barang siapa yang lebih mengutamakan istirahat, istirahat lagi santai, maka dia akan kehilangan waktu istirahat yang sebenarnya. Wa anna bihasabi <tuh> rukubil ahwal. Wa ihtimalil masyak. Takunur farhatul ladzah. Sesuai, sepadan dengan kesusahan yang didapatkan kebahagiaan dan kegembiraan yang akan diraih. Fala farha liman Nggak ada kegembiraan buat orang yang nggak gundah. Wala ladzata liman Nggak la ada kelezatan buat orang yang nggak sabaran. Wala na'ima liman Nggak ada kenikmatan buat orang yang tidak menderita. Harus ada penderitaan, baru dia akan gembira. Walau liman Nggak ada istirahat buat orang yang nggak capek nggak capek? Lalu mau istirahat. Istirahat itu dari kelelahan dan kecapean. Bal ta'ibal abdu qalilan tawilan. Orang itu kalau mau dia capek sedikit. Sedikit capek. Dia akan istirahat panjang sekali. Satu hari di akhirat itu Kata Allah Azza wa Jal. Wa inna inda rabbika ka sanatin mimma Satu hari itu seperti seribu tahun dalam perhitungan manusia. Maka kalau engkau mau capek satu hari ini capek engkau. Engkau akan diselat seribu tahun. Wa tahammala sa'atan. Sa kalau dia mau ya mengemban susahnya kesabaran, pahitnya kesabaran, sesaatlah. Kayak orang puasa, capek, lelah. Melihat orang-orang pada nggak puasa, mereka belanja, mereka makan di siang hari di bulan Ramadan. Kita berpikir, ya enak banget ya orang itu ya, santai ini itu, enggak. Engkau yang enak, engkau sabar dikit, enaknya banyak. Wa kullu fihi ahlu na'imil muqim, Semua kenikmatan yang dirasakan oleh orang-orang kalau di surga itu karena kesabaran sesaat. Sesaat. Ramadan sebulan cuma. 12 bulan kau dikasih waktu sama Allah. Disuruh puasa satu bulan. Siang hari doang malamnya bebas. Subhanallah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau pernah ditanya. Matarrah. Ya Imam. Kapan waktu istirahat ya Imam? Kapan? Ya Inam? Beliau mengatakan fi awali atau عند قدم تضعها في الجنة. Ketika engkau meletakkan kaki pertamamu di surga, istirahat. Dunia lah, dunia sejenul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara buat orang beriman. Surga buat orang-orang kafir. Allah mengatakan wana blukum bisyari wal khairi fitnah kami berikan ujian kepada kalian yang bentuknya kebaikan, kesenangan dan kesusahan. Itu fitnah buat kalian wa ilaina turjaun kalian akan kembali kepada Allah azza wajal. Lihatlah kehidupan ini. Tidak ada kesenangan orang di dunia kecuali berbalut dengan kesusahan. Hadid dunia. Dan kita melihat orang-orang yang sukses pun tetap harus merasakan kesusahan. Akibatnya, di bulan Ramadan ini, saudara-saudara kita yang memilih untuk berbuka sebelum waktunya, nabi Alaihissalam wasalam pernah bermimpi. Beliau bermimpi dibawa oleh dua orang mendaki gunung yang tinggi, lalu beliau dengar suara teriakan lolongan orang-orang ditanya ini suara apa ini hada wa ahlinar ini lolongan penghuni neraka kemudian aku diajak lagi untuk pergi tahu, -tahu aku melihat ada orang-orang yang digantung secara terjungkir jadi kakinya yang dibantol ke atas musyakkaqatun asdaquhum Tasilu asdaquhum daman. Pipi mereka itu dirobek-robek, mengalir darah dengan keras. Aku bertanya, "Eh Jibril, man haula? Mereka ini siapa ini?" Ternyata orang-orang yang mau istirahat sebelum waktunya. Haula alladzina yuftiruna qabla tahillati somim. Mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum waktunya. Ramadan itu satu bulan, dia hanya sepuluh hari. Dia hanya tiga hari yang ada saat orang-orang istirahat dia akan tersiksa. Kemudian bicara Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu ada di 10 hari terakhir. Rasulullah SAW kalau masuk 10 hari terakhir beliau berubah, beliau lebih semangat lagi. Beliau itu salat sampai bengkak kakinya alaihi salatu wassalam karena ingin istirahat. Kita berpikir istirahatnya tidur. Loh kita perlu berjuang. Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaan bulan Ramadan ini. Fihi laylatun khairun min alfis syahr. Di bulan Ramadan ini ada satu malam yang lebih baik dari seribu bulan. Man hurima khairaha fakat hurim. Barang siapa yang dihalangi tidak mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar ini fakat hurim maka dia orang yang menderita dia orang yang sengsara yang terhalang dari kebaikan maka kalau bicara mau istirahat belum waktunya bahkan bentar lagi nih kita harus lebih semangat lagi kalau 10 awal kita santai, 10 kedua mulai mulai kita semangat, 10 ketiga itu harus berlari. Supaya sampai garis finish. Kita lihat orang-orang yang ikut lari maraton. Mungkin engkau berpikir ya Allah buat apa capek-capek. Dia mau istirahat. Dia lari lagi, lari lagi, lari lagi. Sampai dekat garis finish. Dia kencengin larinya padahal sudah lambat. Kenapa? Mau istirahat. Dan itulah waktu istirahat. Ada lahir yang lebih baik dari seribu bulan. Engkau ngapain? Engkau di mana? Kamu apa? Aku mau istirahat. Sibuk belanja baju, sibuk ini itu. Kalau engkau mau istirahat, engkau harus capek. Dan waktu capeknya sebentar. Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan nih tentang manusia yang hadir di bulan Ramadan. keluar dari Ramadan. ternyata dosa-dosanya belum diampuni. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Syakiyun abdun. Adraka Ramadan. Thumman salakha min falam lahu. Celaka seorang hamba. Melarat seorang hamba. Yang dia hadir di bulan Ramadan. Selesai Ramadan. Dosa-dosa yang gak diampuni. Artinya engkau lewat Ramadan. Ibadah yang benar aja diampuni dosa-dosanya. Ini ada orang. Biasanya ini orang-orang yang mau istirahat yang mau hidup santai sebelum waktunya. Ahibatifillah. Allah Jalla Jalaluh. menjadikan dunia ini darul amal. Negeri untuk beramal. Makanya kita beramal nggak dapat apa-apa. Iya, balasannya nanti di dunia Allah akan berikan taufik, Allah akan berikan balasan. Tapi balasan yang sempurna itu nanti di akhirat. Ketika manusia membutuhkan hal itu. Tapi karena ada orang-orang yang tidak percaya, maka dia tidak beramal. Ahibati fillah. Huffatil jannah bil makari. narbi syahwat. Surga itu dipageri dengan perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa. Jadi orang kalau mau masuk ke surga nggak bisa santai. Tadi kita bicarakan untuk sukses di dunia nggak bisa santai. Tanyalah orang-orang yang sekarang sukses. Bagaimana kehidupan mereka dahulu? Berjuang mereka, capek dan lelah. Mereka ngirit hidupnya, mereka hidup di rumah yang kecil, mereka kerja dari pagi sampai sore terus setelah itu baru nampak hasil dari pekerjaan mereka. narbi syahwat. Neraka itu dikelilingi dengan syahwat. Dengan hal-hal yang disenengai oleh jiwa manusia yang ingin santai masuk neraka. Ahibatifillah. Maka di bulan Ramadan ini tolong agendanya dilihat kembali. Apa yang sudah dicapai, apa yang belum dicapai. Apa yang sudah dimulai, apa yang sedang proses untuk selesai. Soalnya kalau tidak, yang ada semangat itu semakin turun, semakin turun. Karena kita lelah dan capek. Kemudian membaca fadilah-fadilah Ramadan. Lagi dibaca. Fadilah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Fadilah berbagi makanan dengan orang-orang miskin. Insya dengan cara seperti itu, ya harapannya. Kita akan lebih baik lagi. Barakallahu fiqh, rasa itu sebagai pembuka kita masuk ke sesi tanya jawab. Anak kembalikan ke moderator. Jazakallah khair. Bila kau khairan Pak Ustadz atas nasihat, ilmu, dan pencerahannya kepada kami. Semoga Allah memudahkan kami semua untuk dapat memahami dan mengamalkannya. Pertanyaan pertama, Pak Ustadz, bolehkah kita berzakat fitrah untuk guru kita, misalnya guru ngaji, sementara beliau tidak termasuk golongan fakir miskin? Memberikan zakat kepada dia, zakat fitrah, iya, diberikan kepada dia atau mengeluarkan zakat buat dia. Berzak, oh uh, ini sih berzakat fitrah, gak tuh memberikan atau mem membayarkan buat dia, bukan ya? Iya, iya, akhirnya bicara zakat fitrah. Ini zakat fitrah ini kan menjadi wajib dibayarkan di akhir Ramadan, bukan hanya yang berpuasa anak-anak pun dizakatin fitrahnya. Bagaimana dengan guru kita? Kalau kita mau bayarin, bukan membayar kepada dia membayarin buat jadi kasih tahu saat anak udah bayar zakat fitrah buat ustadz. Jadi ustadz tuh sudah bayar zakat, cuma kita yang bayarin. Tapi kalau bicara memberikan zakat fitrah kepada guru kita, kepada guru ngaji umpamanya, apabila dia tidak masuk kategori yang berhak mendapatkan zakat, maka nggak boleh. Karena zakat fitrah itu lebih ditujukan kepada fakir miskin. Ada yang memasukkan kepada perkara ini delapan golongan yang berhak menerima zakat. Jadi kalau dia tidak termasuk dari delapan golongan tersebut, maka kita tidak boleh memberikan zakat fitrah kepada mereka. Di sini pentingnya memastikan. Jangan sampai kita salah memberi. Karena ada orang nggak mau capek, udahlah kasihkan ke guru, kasihkan ke tetangga. Lo belum tentu dia berhak mendapatkan. Maka hendaklah berhati-hati ketika mengeluarkan zakat fitrah yang di antara tujuan zakat fitrah itu untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin, fakir miskin sehingga di hari raya dia nggak minta-minta, dia bisa merasakan kegembiraan dirasakan oleh orang-orang lainnya dan untuk menebus kesalahan-kesalahan dia ketika sedang berpuasa. Hada wallahu alam bisawab. Na nah. Nah, Pak Ustaz, Jazakallahu Khairan atas jawaban dan nasihatnya. Yang pertanyaan kedua, apakah ciri-ciri seseorang mendapatkan malam Lailatul Qadar? Amalan para sahabat apa untuk meraihnya? Barakallahu fiqh. Nah, ahibati fillah. Kalau bicara apa ciri-ciri mendapatkan Lailatul Qadar. Ini berkaitan dengan ciri-ciri amalan kita diterima. Yang jelas Lailatul Qadar itu ada di 10 hari terakhir. Semua orang akan melewatinya. Tapi apakah dia mendapatkan Lailatul Qadar atau tidak? Ya tergantung kondisi dia di malam itu. Dia sedang ngapain? Ada tanda-tanda alam di malam itu. Ketenangan, kedamaian, ya. Tidak seperti di malam-malam sebelumnya. Yang Aisyah r.a bertanya, Ya Rasulullah, kalau aku tahu malam malam Qadar itu, apa yang aku baca? Artinya kan orang bisa tahu gitu loh. Kayaknya, kayaknya nih. Persangka dia. Maka dia disuruh membaca, Allahumma innaka afun, tuhibbul afwa afu Di antara tanda orang mendapatkan berkah dari Ramadhan yang diterima ibadahnya plus Lailatul Qadar itu dia menjadi lebih baik. Dia menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dia lebih ikhlas beramal. Dia lebih taat kepada Allah Azza wa Dia benci dengan dosa-dosa yang dia kerjakan. Karena ada orang yang bangga dengan dosa ini, enggak? Bagaimana Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah, beliau mengatakan Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah terimalah dari kami, minta diterima Nabi Ibrahim. Ada kekhawatiran, ada kecemasan, takut tidak diterima. Padahal dia Nabi, ya dia Nabi, dia kenal sama Allah dan dia tahu sama dirinya. Maka orang yang mendapatkan Laitul dari itu, yang jelas ketika kau 10 hari terakhir itu full ibadah di malam harinya, menghidupkan malamnya dengan ibadah, insya Allah engkau akan mendapatkannya. Tapi, apakah engkau termasuk orang-orang yang ikhlas atau tidak, itu engkau yang tahu. wallahu alam Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Pertanyaan berikutnya, Ustaz mohon solusi dan nasihatnya bagaimana untuk diri yang sering futur, sering malas agar menjadi hamba yang lebih istiqomah. Nah, ya, mahibati fillah. bicara futur, bicara santai. Bicara istirahat. Menikmati hidup dengan kegiatan-kegiatan yang kadang kala nggak bermanfaat. Bagaimana ngobatin hati ketika futur itu ada? Jadi yang pertama memang kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam beribadah yang menyebabkan kita benci dengan ibadah itu nantinya. Yang biasa-biasa aja sesuai dengan kemampuan. Tapi bagaimana kita melaksanakannya rutin. Istiqomah kita mengerjakan. Jadi pada saat iman kita itu lemah, usahakan kita menjaga ibadah itu. Umumnya anak sholat terawai, surat, tapi lagi males ini. Tuh, udah engkau sholat terawai, berapa? Biasanya 11 rokat. Sholat 11 rokat tapi lebih pendek bacanya nggak panjang dalam rangka membiasakan diri kita tapi kau nggak bisa <tuh> melaksanakan yang sunnah yang wajib jangan ditinggalin udah fokus dengan yang wajib pada saat iman sedang turun kemudian perbanyak istighfar karena yang menyebabkan motor penggerak untuk ibadah itu lemah adalah maksiat. Dan kita tahu motor kita adalah jantung. Dan dosa serta kemaksiatan itu meletakkan nokta hitam. Udah kau perbanyak istighfar. Istighfar kau lakukan kan gak butuh wudhu, gak butuh ini, bisa lakukan dengan tidur, apa. Udah perbanyak istighfar. Mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang kau kerjakan. Kemudian yang ketiga, engkau cari apa penyebab engkau futur. Kalau bicara dosa tadi dengan istighfar, boleh jadi adalah kawan-kawanmu. Kita tuh kau kumpul dengan kawan-kawan yang fokus ibadah Ramadan, sholat terawihnya cari di masjid-masjid yang bacaan imamnya bagus, ya. kemudian dia sampai terakhir. Insya Allah kita jadi seperti mereka. Tapi kalau sohibnya kita ini males, ketika sholat terawih imamnya Allahu Akbar ini masih duduk. Nunggu apa? Nunggu imamnya ruku. Baru dia berdiri, Allahu Akbar karena yang dapat ruku sama imam dapat satu rakaat. Ah. Apa penyebabnya sahib dan kawan? Maka hendaklah kita memperbanyak kawan-kawan yang soleh yang bisa mengingatkan kita ke dalam ketaatan dan berdoa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Barakallahu fik. Nah, Pak Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Pertanyaan berikutnya mengenai hadis keutamaan sholat tarawih bersama imam mempunyai dicatatkan sebagai pahala sholat semalam suntuk. Sementara di hadis lain wanita sebaiknya sholat di rumah. Bagaimana baiknya pak ustadz? Nah berkaitan dengan hadis man salam al imam hatta niscarf atau inar rajul idza sallama al imam hatta insarif hisib lahu barang siapa yang salat bersama imam sampai selesai kalau imamnya 11 rakaat dia 11 rakaat imamnya 23 rakaat dia 23 rakaat maka dia akan mendapatkan pahala salat semalam suntuk yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan wanita? Yang kita tahu wanita ini dianjurkan sholat di rumah. Bagaimana ketika dia nggak ke masjid? Apakah dia akan mendapatkan fadilah tersebut? Ya karena memang syariatnya dia nggak berjamaah, ya insya Allah sholat dia di rumah tetap lebih baik. Namun jamaah berkaitan dengan sholat terawih ini sebagian ulama menyebutkan ini termasuk syiar. Syiar seperti sholat bahkan sebagian menyamakannya dengan sholat idul fitri. Karena sudah menjadi syiar yang dilaksanakan bagaimana ketika sholat idul fitri perempuan-perempuan pun berangkat ya. Mereka sholat di musolaid mereka yang datang bulan pun diperintahkan untuk menuju ke lapangan sholat id ya. Maka bagi wanita apabila dia bisa sholat di masjid umpamanya, sholat di masjid. Di masa Umar bin Khattab itu imamnya dua. Ada imam yang khusus laki-laki, ada imam yang khusus perempuan. Ini di masjid. Tapi memang disebutkan Aisyah radhiyallahu taala anha itu sholatnya di rumah. Pakai imam juga, uh, ada maulah dia ya yang menjadi imam yang dia membaca dengan memegang mushaf. Jadi, mungkin buat wanita yang di rumah pun, kalau memang dia mau berjamaah, silahkan berjamaah di rumah. Dia cari imam untuk sholat uh, terawehnya. Kalau imamnya mungkin gak hafal, bisa dengan memegang mushaf. Semoga dengan dia sholat bersama imam itu, walaupun nggak di masjid, tadi di rumah, dia mendapatkan fadilah sholat semalam suntuk. Wallahu alam sholat. Nah. Ustaz, Jazakallahu khairan untuk nasihatnya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kita mengetahui bahwa Allah mengampuni dosa kita dan kita termasuk golongan orang yang bertakwa? Gimana, gimana pertanyaannya? Bagaimana kita mengetahui kita diampuni Allah dosanya Dosa kita Dan kita termasuk golongan orang yang bertakwa Seperti yang dikatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Masya nah, Allah jemaah Ya Allah Azza wa jalla Berfirman Di surat Al-Mu'minun Coba dibuka surat Al-Mu'minun ya

Nah, silakan dibaca nih tentang orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang semoga amalan ini diterima. Silakan dibaca. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina innalladzina hum min khasyati min khasyati rabbihim musfiqun. Walladzina biayati rabbihim yu'minun. والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون sungguh orang-orang yang karena sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Tuhan mereka dan mereka tidak mem... dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Tuhan mereka dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Tuhan mereka sesuatu apapun dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Masya Allah, Jemaah. Ini beberapa kriteria orang-orang bertakwa. Mereka beriman, mereka takut, mereka mentauhidkan Allah, mereka berbuat apa yang bisa mereka lakukan. Hatinya takut ketika ayat ini turun, "Aisyah tanya, 'Ya Rasulullah, yang dimaksud mereka berbuat, mereka melakukan apa yang mereka lakukan, mereka memberikan apa yang mereka berikan, dan kondisi hati mereka takut ini, apakah ini orang yang mencuri, yang berzina?'" Kemudian dia takut kepada Allah. Apa kata Nusantara? Bukan. Tapi ayat ini berbincang tentang orang yang sholat, orang yang bersodako, orang yang puasa, dan dia takut tidak diterima. Jadi tanda orang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa takut kepada Allah, takut tidak diterima sehingga dia terus memperbaiki dirinya. Maka dikatakan ulaika fil khairat. Mereka orang-orang terus berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena biasanya orang kalau sudah tahu diterima amalannya, dia tahu dosanya sudah diampuni, dia jadi santai. Uh, sudah selesai. Enggak. Ini orang takut. Makanya mereka berlomba-lomba bersegera dalam kebajikan-kebajikan. Kalau engkau setelah Ramadan setelah bertobat, engkau benci dengan dosa-dosamu, dan engkau tidak berharap kembali ke sana. Dan engkau, orang yang terus berusaha untuk berbuat kebaikan, insya Allah itu jadi tanda, tapi tetap kita berburuk sangka kepada diri kita. Takut enggak diterima? Ini orang takut, maka ketika dia takut, dia akan memohon kepada Allah. Ya Allah terimalah dari kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Nggak berhenti dia berbuat baik dan tidak berhenti bertobat kepada Allah SWT. Dan kemudian di surat Ali Imran. Ayat 134. 135. Ini juga kriteria tentang orang-orang yang bertakwa.

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ yaitu orang-orang yang menafkan, menafkankan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu sedang mereka mengetahui. Barakallafik. Kita lihat ya. Orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang suka menginfakkan hartanya. Kalau antum, selesai Ramadan, di bulan Ramadan, suka berinfak, suka berbagi dalam kondisi antum suka atau duka yang orang bertakwa itu berbagi bukan hanya dalam kondisi lapang sempit pun dia berbagi dia melihat ada orang lain lebih membutuhkan dia punya kelebihan sedikit, dia berbagi artinya orang bertakwa itu orang yang suka berbagi, kemudian yang kedua orang yang suka menahan emosinya itu orang bertakwa kalau orang suka meluapkan emosinya berbahaya. Boleh jadi dia nggak bertakwa. Temperamen. Sedikit-sedikit marah. Padahal di bulan Ramadan dilatih untuk tidak marah. Orang bertakwa, orang yang menahan emosinya. Wal afina nas Orang bertakwa, orang yang suka memaafkan orang lain. Itu orang bertakwa. Bukan pendendam dan pendengki. Kemudian, dia orang yang suka berbuat baik dia sudah berbagi, menahan emosi, memaafkan dan dia orang yang suka berbuat baik. Kemudian orang bertakwa itu bukan orang yang tidak berbuat dosa. Karena udah menjadi kodrat manusia dia berbuat dosa. Maka Allah katakan orang bertakwa itu adalah orang-orang yang apabila terjebak dalam perbuatan dosa besar atau dosa kecil apa yang terjadi? Allah. Mereka ingat sama Allah, takut, istighfar, tidak meremehkan itu dosa. Dia segera kembali kepada Allah. Dia yakin gak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Dan dia bukan orang-orang yang tipikalnya terus-terusan gak dia berhenti. Barakallahu fi itu orang-orang bertakwa. Jadi ketika antum bertobat dan meninggalkan perbuatan dosa ya. Kemudian berusaha untuk memperbaiki diri. Semoga sebagai tanda tobatmu diterima sama Allah azza Barakallahu fik. Nah. Nah, Ustaz, khairan untuk nasihat dan jawabannya. Pertanyaan berikutnya, jika seorang ibu sholat isya duluan karena anaknya usia 6 tahun masih menyelesaikan makan malamnya. Lalu sang anak meminta untuk diimami sholat isyanya, apakah boleh sang ibu meniatkan sholatnya yang kedua untuk taraweh 4 rakaat? boleh boleh aja dia niatnya sholat terawih diperbolehkan karena memang anaknya mungkin ingin sholat ya dia belum wajib sholat kita tahu anak yang diperintahkan sholat mulai umur 7 tahun ya anak ini umur 6 tahun ibunya sholat uh, terawih. kemudian sang anak mengikuti ibunya dengan niat anaknya sholat isya dan ibunya niat sholat teraweh nggak apa-apa insyaallah barokallah Nanti, pertanyaan berikutnya di akhir catatan amal baik dan buruk kita diperlihatkan. Bagaimana dengan dosa yang sudah diampuni? Apakah juga akan diperlihatkan, Pak Iya, barakallofiq. Ada dosa yang ditutupin, kayak dosa yang di tip X ya, catatan yang di tip X, tutup tuh. Yesus ya, sudah ketutup dia. Ketika orang itu sudah diampuni dosanya, nggak akan dibongkar sama Allah. Ketika dia sudah bertobat, tapi ada yang sudah bertobat, tapi tobatnya nggak sempurna. Syaratnya nggak lengkap. Maka dalam kehidupan dunia, kita sering mendapatkan tulisan di bawah sebuah brosur, sebuah penawaran, syarat dan ketentuan berlaku apabila orang-orang ini dosanya sudah diampuni, berarti sudah ditutupin. Itu kalau sudah diampuni. Tapi kalau belum, oh ya akan kelihatan. Ini. Karena di antara syarat diterimanya tobat adalah bertekad untuk tidak mengulangi kalau ternyata dia meninggalkan perbuatan dosa dia menyesal tapi di hatinya ada kemauan untuk mengulangi maka tobatnya enggak diterima hadza wallahu aalimissawab nah pertanyaan berikutnya apakah seorang wanita mendapat uh, seorang wanita bisa dikatakan beritikaf dan mendapatkan malam lailatul qadar walaupun cuman di rumah Nah, fillah, berkaitan dengan meraih lailatul qadar itu enggak harus dengan itikaf di masjid. Yang namanya itikaf itu di masjid. Jumhur ulama berpendapat di masjid. Ada pendapat sebagian ulama seperti mazhab Hanafi yang mengatakan bahwasanya buat wanita ya dia itikaf di musala rumahnya. Musala rumahnya. Jadi kadang-kadang kan setiap rumah itu ada tempat yang dikhususkan buat sholat. Buat wanita di situ dibolehkan. Tapi yang sohi yang namanya itikaf ya di masjid. Maka istri-istri Nabi itikafnya di masjid Nabawi bukan di rumahnya. Kalau bicara apakah dapat meraih Laitul Qadar dengan di rumah? Bisa. yaitu tadi dia di tempat sholatnya habis isya umpamanya dia mulai atau dari habis maghrib dia mulai fokus sudah. Ini jamaah kalau kita lihat ya. Nabi alaihissalatu wassalam itu tidak pernah makan dua, jarang makan dua kali kalau makan dua kali dalam sehari, salah satunya mesti kurma. Ini menunjukkan bagaimana kehidupan para sahabat dahulu. Mereka setelah berbuka ya udah, ketemu sahur nanti mungkin seperti itu. Tapi kalau kita lihat di sebagian tempat itu ada istilahnya takjil. Enggak, batalkan aja dulu, nanti baru makan besar, makan lagi ya. Nah. Maka berkaitan dengan Pertanyaannya apa? Kok jadi lupa ini jemaah? Apa tadi pertanyaannya? Wanita yang berada di rumah, pak Ustaz. Oke, okay, siap. Nah tadi ketika dia habis berbuka, ya udah dia di tempat sholatnya, umpamanya berzikir berdoa sampai malam. Karena berkaitan dengan laylatul qadar ini jamaah sesuai dengan amalannya. Ada orang yang di laylatul qadar dia dapat laylatul qadar, tapi dia hanya sholat membaca setengah jus umpamanya ada yang baca malam itu tiga jus ada yang malam itu dia beristighfar ada yang malam itu berdoa jadi semua amalan di malam itu lebih baik dari seribu bulan nggak harus itikaf namun dengan itikaf itu biasanya akan lebih terjaga Nasihat anak kalau itikaf jangan sibuk dengan handphonenya kadang kala orang di masjid tapi yang dia masih membaca berita yang di luar masjid kalau engkau butuh handphone, maka gunakan untuk komunikasi saja. Bukan untuk nonton, untuk mencari berita. Enggak. Begitu pula yang di rumah umpamanya, dia mau fokus di tempat sholatnya, semoga dia mendapatkan lahir tuqadar yang lebih maksimal lagi. Hadha wallahu alam Nah, Pak Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Pak Ustadz, ketika seseorang mendapat amanah untuk menjadi untuk mengurus konsumsi jamaah-jamaah yang beritikaf di suatu masjid, sehingga dari mulai pukul sekitar 12 malam sampai menjelang subuh uh, sibuk untuk menyiapkan konsumsi yang nggak uh, bisa uh, ibadah lainnya gitu pak ustadz nah apakah uh, apa yang dilakukan itu bisa masuk ke dalam hadis rasulullah saw bahwa uh, memenuhi uh, kebutuhan saudaranya itu lebih baik daripada beritikaf di masjidku selama sebulan masya allah barakalul fiq Nah, ahibati Kegiatan iktikaf tidak akan sempurna kecuali dengan adanya komponen-komponen lainnya. Dari pihak DKM Masjid, ya, dari penyelenggara yang menyediakan konsumsi ini dan itu. Apabila mereka yang menyediakan konsumsi berharap pahala di sisi Allah SWT. Membantu saudaranya, memenuhi kebutuhan mereka dan dalam proses itu juga dia memperbanyak zikir ya. Pagi di 10 hari terakhir tuh. Maka semoga dia mendapatkan pahala, pahala itu dan itu lebih baik buat dia nanti daripada seribu uh, bulan tadi. Dia tetap mendapat fadilah tersebut. Innamal a'malu biniat wa in Hanya saja di 10 hari terakhir itu. itikaf ini amalan spesial. Maka orang itikaf itu tidak ziarah kubur, tidak ziarah ke kerabatnya, tidak umpamanya ngantarkan jenazah ke kuburan, tidak takziah, tidak memusuk orang sakit. Padahal ini faedahnya kan tidak membantu orang lain. Karena dia mau sedang di masjid. Maka ada kondisi yang ibadah tertentu itu lebih utama dalam kondisi itu dibandingkan dengan yang lainnya. Maka Nabi Alaihissalam memilih iktikaf yang dengan iktikaf beliau me menyendiri dan meninggalkan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Jadi buat teman-teman, buat para jamaah, ya hendaklah ketika dia di 10 hari terakhir membantu saudaranya, ya tetap dia juga berpikir bagaimana ada waktu untuk iktikaf karena di malam itu Nabi alaihi salatu menganjurkan itikaf. wallahu Mungkin kita ke pertanyaan terakhir, Ustaz, pertanyaan di luar tema, Pak Ustaz? Siap. Saya memberikan sepasang soang kepada orang lain. Sepasang apa? Soang. Soang itu seperti bebek, Pak Ustaz? Oh, angsa. Angsa iya. Iya. Saya memberikan sepasang soang kepada orang lain dan di rumah saya juga ada sepasang soang. pada Allah, seiring berjalannya waktu, pasangan masing-masing soang tersebut mati. Karena yang di rumah berisik tidak ada temannya, saya meminjam soang yang sudah saya berikan tersebut. Apabila saya berniat membeli soang yang sudah saya berikan tersebut, apakah diperbolehkan dalam syariat, Pak Ustaz? Jika tidak boleh, Pak, ada solusi terbaik. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiqh. Iya, jemaah enggak boleh seorang muslim itu mengambil hadiah yang sudah dia berikan kepada orang lain. Baik dengan mengambilnya, diberikan dengan hibah lagi atau dibeli. Karena Umar bin Khattab taala anhu pernah menghadiahkan seekor kuda. Tahu-tahu Umar melihat kuda itu enggak terawat, dijual. Umar mau beli. Karena Nabi Aleislratos melarang orang yang kembali kepada hibah yang sudah dia berikan kepada saudaranya itu seperti anjing yang memakan muntahnya kembali. Maka solusinya beli di tempat lain, gitu. atau engkau berikan itu sekalian hadiah sudah kepada kawan yang engkau kasih hadiah, engkau beli sepasang lagi seperti itu mungkin menjadi solusi agar kita tidak seperti anjing yang memakan muntahnya kembali. Barakallahu itu mungkin yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga membuat kita lebih bersemangat lagi untuk beristirahat ketika sudah datang waktu. Perjuangan, kelelahan harus dilakukan. Nggak ada yang namanya istirahat sebelum kelelahan ditempuh. Wa illa ba'da ta'ab. Dan manusia di muka bumi ini diperintahkan untuk beramal lagi, beramal lagi. Sholat, lima waktu, kita tahu puasa di bulan Ramadan. berangkat haji, berangkat umroh, capek, dan lelah. Jemaah di rumah tangga, istri melayani suami, suami memberikan nafkah kepada istri, mendidik anak-anak. Iya, inilah kehidupan dunia, maka jangan sampai.